Bayar, bayar, bos. Gak apa-apa lah jatuh, gampang ngambilnya. Borong nano tipe. Aku takut balon, guys. Wajib. Tapi bukan balon tiup karakter, enggak. No. Senangnya hatiku. Tuh guys, bentuknya bulat kayak ban motor. Ambil. Ini model zaman dulu. Ini mainan nenek-nenek, guys. Enggak lah. Aduh, ini udah pernah mainin juga balon tiup zaman dulu. Mana? Wah, wadidaw. Dapat yang raksasa. Wow. Aku borong. 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8 baru 9, 10. Bau apa nih? Tunggu. Aku mencium bau aneh. Bukan. Ternyata bau ketekku sendiri. Aduh, maaf ya teman-teman. Aduh. Yes. Nah, nanti tuh hasilnya kayak gini, guys. Wow, tuh. Barang. Oke. Aku sengaja beli banyak. Nanti kirim ke yang udah like dan subscribe. Iya, kamu, kalian yang lagi nonton. Wow, ini rahasia. Gak boleh diintip. Bismillah. Semoga dapat yang bagus. Ya. Hah, yang paling ujung. Oke. Waduh. Dapat kelinci yang lagi nonton. Terus gagal, guys. Aduh, aku gagal mendapatkan karakter si artis Korea. Terus cinnamon roll dan gagal dapat lemon bayi. Hiasannya jangan lupa stiker ya. Oke. Wah, di toko ini udah aku habisin. Hai, tambah. Ah, kan? Udah enggak ada lagi, guys, balon tiup karakter. Bayar. Bayar.
Jadi berapa, Kak? 133.000. Nih. Ah, kurang. Ya. Kurang. Masih kurang. Ya udah deh, semuanya, Kak. Wah, sudah pas. Alhamdulillah. Terima ya, kasih, Kak. Iya, sama-sama. Aku nggak percaya deh. Masa iya nanotape bisa jadi balon? Wah! Waktunya buka-buka. Satuin ujungnya aja ya, guys. Oke. Tengahnya jangan ditempel. Masukin deh. Sedotan. Kalau di tempatku namanya pipet. Buka lagi. Bismillah. Semoga tidak pecah di mulutku. Huh? Ulang lagi, sekali lagi. Ya ampun, pantasan gagal. Lupa masukin hiasannya. Lebih besar daripada balon pertama. Lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5, lapis 6, lapis 7, lapis 8, lapis 9, lapis 10. Wah, satu full nanotape habis, guys. Apakah nanti hasilnya sebesar badanku? Oh iya. Yes ya, biar lucu. Waktunya tutup. Tambah glitter. Pakai alat peniup balon aja, guys. Wadidaw, mantul, mantul. Besarnya. Oke. Ada bunyi, gak seram. Yang kici-kici disatuin aja deh. Hai. Terus dikasihlah daunnya. Tebak, jadi buah apa nih? Tik 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 tik. Teman-teman, setuju gak kalau kita bikin squishy dari slime? Oke. Putar sampai menjadi bentuk lingkaran. Oke. Kok slime aku ada airnya? Ih. Tutup deh. Pisang, bajumu mana? Tidak ada.
bantu bikin ya guys. Tuh, 4 nano tape ditempel di kertas origami warna kuning. Gunting. Yes. Mau pisang guys? Oke, aku bukain. Kulit-kulitnya. Yeay. Tidak. Squishy. Toet. Yeay. Lanjut lagi guys. Aku akan bikin mainan yang horor. Banyak nih. Bikinlah membulat. Kasih alas untuk penutupnya nanti. Masukinlah. Oke, biar orang takut. Kasih mata yang udah putus. Pakai lem kertas. Digulung-gulung. Gunting biar jadi pendek. Kalau udah ditutup, tinggal dilapisin deh teman-teman. Pencet. Balik lagi. Wow, satu lagi warna hijau aku bikin guys. Wow. Tantangan bikin kepala botak, Kak. Siap. Upin aja ya, guys. Oke. Aku pakai boba, teman-teman. Wadidaw. Ini nano tape-nya, guys. Upin Ipin kan botak, tapi ada rambut dia punya. Satu biji saja. Masa iya Upin gak punya mata ya kan? Jadi kita pasangin guys. Oke. Senyum. Mirip Upin atau mirip tuyul? Kasih nilai. Oh, apa nih? Aku salah beli, guys. Oh. Kalau gitu, semua mainan aku buat kalian aja ya. Soalnya di rumahku udah banyak banget. Syaratnya pencet like dan subscribe.